Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyebut ada sosok yang mengedit bukti rekaman CCTV. Diketahui rekaman CCTV itu telah dipublikasikan oleh Komnas HAM. Rekaman CCTV itu berisi aktivitas keluarga Verdi Sambo dan Brigadir J sebelum insiden baku tembak. Secara terang-terangan, Kamarudin meragukan rekaman CCTV yang diungkap oleh Komnas HAM. Ia mengatakan bukti berbentuk elektronik tak selamanya menunjukkan keasliannya. Pasalnya elektronik rawan diedit, sehingga bukti elektronik itu harus melalui proses uji forensik terlebih dahulu. Dari situlah bisa dipastikan bukti elektronik itu orisinil atau editan. Kamarudin pun meragukan rekaman CCTV itu orisinil, pihaknya mencurigai ada kemungkinan CCTV tersebut dibuat seolah-olah terjadi pada hari itu. Sebelumnya, Komnas HAM membeberkan rekaman CCTV terkait peristiwa tewasnya Brigadir J. CCTV tersebut merupakan kronologi sebelum terjadinya insiden baku tembak. Namun Komnas HAM belum bisa memperlihatkan apa yang terjadi antara Brigadir J dan Baradae. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!